Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Abu Dzar. Itu benar. Benar. Qala Abu Dzar aidan, telah berkata oleh Abu Dzar juga, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, fama kanat suhubu Musa, apa ada, apa isi suhub Nabi Musa alaihissalam, isinya apaan di dalam suhub Nabi Musa, lembaran-lembaran kitab Nabi Musa isinya, materinya apaan. Qala kanat kulluha ibarat, beliau menjawab, adalah seluruhnya isinya tentang petuah-petuah, tentang nasihat-nasihat. Ibaran bi kasril aini, dengan kasrah ain, wa fatil ba'i dan fathah ba, jam'u ibaratin, bentuk jama' daripada ibaratin. Bisukunnya, dengan sukunnya ibaratin. Mislu sidarin, seperti sidar, wa sidratin, ay mawa'izu, nasihat-nasihat. Jadi di dalam suhub Nabi Musa, lembaran-lembaran kitab Nabi Musa isinya tentang nasihat-nasihat. Nasihatnya apa aja? Wa minha, diantaranya, ajibtu liman aykona bil mauti kaifa yafrahu. Isinya diantaranya, di dalam kitab suhub Nabi Musa, ajibtu, aku heran, liman, kepada orang, aykona, yang yakin, bil mauti, dengan kematian, kaifa yafrahu, tapi kenapa masih gembira aja. Udah tahu mau mati tapi nggak begirang banget gitu. Harusnya kalau tahu mati ya sedih, siap-siap, tapi kenapa gembira? Itu kan pertanyaan besar. Harusnya siap-siap kalau tahu mau mati, malah gembira. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa umur kita. Ya. Yang jelas pasti yang namanya mati. Cuma kapannya kita nggak tahu. Umur manusia ya paling yang umumnya gitu ya. Umur Nabi ghalib ya 60-an, 63 umurnya. Ya, boleh jadi lebih tua 70, tua banget 80, tua banget 90. Yang pasti mati. Kalau umpama sekarang kita umurnya ya 40, yang umurnya bakalan meninggal 70, ya berarti 30 tahun lagi mati. Kan kagak lama. Kira-kira itu. 30 tahun kagak lama. Sebentar. Coba kita merenung itu. Apa yang sudah kita berikan buat ya agar diri kita itu berkenan, bermanfaat buat orang. Ya.
Kalau umur kita sekarang ya 40, jatahnya 60 ya, berarti 20 tahun lagi. 20 tahun enggak lama, sebentar. Kalau umur kita sekarang udah 50 ya. Jatahnya 60, 10 tahun lagi. Enggak lama 10 tahun, sebentar. Coba pikirin tuh. Apa kita masih pengen main-main aja? Tidakkah kita berkeinginan biar kita ini berkenan di hati-hati sesama kita? Nah, kalau kita pengen berkenan, hati kita terkenan, berbuat sesuatu yang bermanfaat buat kita sesama manusia. Apa kira-kira? Buat sesuatu yang bermanfaat. Buat banyak orang. Buat sesuatu orang menjadi tersenyum lantaran kita. Insya Allah, walau kita sudah tidak ada di bumi, ya, nama kita masih berkenan. Insya Allah. Seperti ya, para ulama sekarang masih tetap berkenan. Ya, mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, namanya tetap terukir di dalam kitab-kitab. Imam Malik, namanya masih tetap terukir dalam kitab. Imam Syafi'i, namanya tetap indah. Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian yang pendahulunya dahulu, ya, Khulafa' ar-Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, masih tetap berkenan, masih tetap dieluh-eluhkan oleh banyak orang. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintah cuma 2 tahun lebih sedikit, tapi memerintah yang sangat sedikit, 2 tahun lebih sedikit, tapi kenapa masih tetap berkenan sekarang? Ada apa? Apa yang sudah beliau lakukan sehingga namanya tetap panjang sampai sekarang? Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau buat kita nggak ada habisnya. Yang penting kita bisa makan, anak istri sekolah, cukup. Nah, kita berbuat sesuatu untuk masa yang akan datang, yang banyak berikan kemanfaatan buat orang, nanti itu semua akan berpulang kepada kita juga. Walau kita sudah meninggal, tapi nama baik umur kita masih tetap terkenal di banyak orang. Buatlah kemanfaatan, buatlah orang tersenyum lantaran kita. Nah, itu kata beliau. Kemudian apalagi isinya? Ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhaku. Aku heran liman kepada orang aikona yang meyakini bin nari dengan neraka, kaifa yadhaku, tapi kenapa sekarang masih ketawa aja? Dia yakin ada neraka, tapi kenapa masih ngakak aja, ketawa-ketawa aja? Harusnya sedih. Berbuat sesuatu apa diri kita masih seperti ini, ya Allah, bagaimana supaya baik? Ajibtu liman yara dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Ajibtu, aku heran liman kepada orang yara yang melihat adunya, melihat dunia, wa taqallubaha, dan membulak-balikannya ke dunia, bi ahli, dengan ahlinya. Artinya dunia ini bisa membulak-balikan orang, aturan benar jadi kagak benar,
aturan tetap jadi goyang, aturan di atas jadi di bawah, aturan benar jadi kagak benar, aturan normal jadi gila. Dunia kaifa yatma'inu ilaiha, kenapa dia masih tenang aja demen sama dunia? Kenapa yang masih dicari dunia, dunia, dunia? Agama enggak melarang Bapak Ibu sekalian untuk mencari duit yang banyak. Boleh, Pak. Enggak apa-apa. Cari duit yang banyak, bikin usaha ini, usaha itu, tapi niatin buat akhirat. Agama enggak ngelarang kita untuk jadi orang kaya. Boleh, Pak. Ibu, hadirin sekalian, boleh. Tapi kita niatin buat akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Ajibtu liman aykona bil qadari summa yat'abu wa bi nuskhatin kaifa yaghdhabu. Ajibtu, aku heran, liman aykona, kepada orang yang meyakini bil qadari, dengan takdir, summa yat'abu, kemudian dia capek, wa fi nuskhatin, pada naskah yang lain, kaifa yaghdhabu, kenapa dia marah? Anaknya ya pecahin piring, baru piring doang, emang piringnya cakep, emang belinya di Mekah umpama gitu ya, marahnya seminggu belum rapi, seminggu belum rapi, anaknya udah lupa sampai diomelin tuh anak, kenapa? Itu takdir, nggak bisa berhindar. Kemarin belum lama habis lebaran ya, istri saya jatuh dari motor, diboncengin sama santri. Ibunya datang ke rumah minta maaf, 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 maaf. Nggak enak dia kan, dia yang boncengin, jatuh di selipi. Oh, ibunya santri. Iya, minta maaf. Jatuh di jalan raya, naik motor diboncengin sama santri. Dia minta maaf, kiai maafin, maafin, maafin. Anaknya maafin, dan anaknya juga besot semua. Kata saya, nggak apa-apa. Ini udah takdirullah, udah qadarullah, udah qadarullah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang Allah mau begitu, kita menerima apa yang udah ditakdirkan oleh Allah, dan kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Jangan kita marah-marah. Kira-kira kalau marah-marah bisa keulang lagi enggak ketabrakan? Enggak bisa. Anak enggak apa-apa. Motor hilang, baru beli, malah tuh motor baru kredit lagi, hilang motornya yang pakai anak kita. Habis tuh anak dimarah-marahin. Ini ujian buat kita. Kalau kita yakin dengan takdir, dengan qadarullah, maka enggak usah marah. Tetap qadarullah. Lalu banyak kita istighfar dan banyak bersyukur sama Allah. Bagus, masih motor yang hilang, coba kalau iman yang hilang. Tapi tetap zahir kita pandang apa? Nanti besok-besok pakai motornya biar bener deh ya. Ayah, Pak. Udah segitu aja udah. Secara zahirnya begitu. Kemudian secara hakikatnya kita pandang Allah, kita maafin. Enggak apa-apa. Ya Allah, inilah qadarullah. Masya Allah. Kemarin juga santri kita kecelakaan. Kecelakaan sampai besi masuk ke sini. Besi masuk ke sini. Dari apa?
Wallahu a'lam bishawab. Itu qadarullah itu. Takdir Allah begitu. Oh, gitu. Dia mau pulang. Tapi kok besinya sebelah kiri? Harusnya kan sebelah kanan. Oh, sebelah kiri. Itulah qadarullah. Jangan disalahin siapa-siapa. Kita tatap Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita istighfar, diuji. Saya yakin setiap kali kita terima qadarullah dengan senyum, lapang dada, lalu kita banyak-banyak istighfar kepada Allah, insyaallah nanti Allah nilai lulus. Ketika Allah nilai lulus, ditaikin peringkatnya. Aturan kelas 1 jadi kelas 2. Aturan enggak dapat jadi dapat. Aturan enggak sukses jadi sukses. Kenapa? Ujiannya lulus. Pantas kalau qadar baik, takdir baik, takdir buruk menjadi rukun di antara rukun iman. Karena banyak orang yang enggak nerimain takdir. Takdir Allah sudah. Dulu pernah juga anak saya ya, si Hakam kecelakaan ditabrak. Wah, entah naik kecil terbang. Orangnya datang ya, minta maaf. Ya, kata saya ya, sudah enggak apa-apa. Lagi-lagi naik motornya jangan ngebut-ngebut ya. Ya. Itu orang bingung kok saya begitu mudahnya memaafkan. Ya. Karena kita ingat di dalam kitab Hikam memang udah qadarullah. Yang motornya, yang naik motor, yang ngebut heran. Kok maafin begitu aja? Enggak dituntut, enggak diapa. Itulah yang namanya kita berusaha menerima qadarullah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat bagus buat kita supaya kita menerima qadarullah. Enggak usah marah-marah, jangan marah-marah sama istri, sama suami juga begitu. Suami gajinya enggak banyak, jangan marah-marah. Yang penting suami udah nyari. Kecuali suaminya tidur aja di rumah. Baru melin. Iya. Iya, suaminya kontrakannya banyak, usahanya banyak. Oh, udah namanya udah usaha. Kontrakan juga usaha. Ini kontrakan kagak punya. Iya, ngomong. Kerja enggak mau, gojek enggak mau. Ini yang enggak boleh. Walaupun terakannya banyak, ada 30 pintu. Udah sembahyang aja, biar benar mengaji, cukup. Enggak apa-apa kalau begitu mah. Itu namanya udah usaha juga namanya, usaha kontrakan. Di Jakarta kan usahanya kontrakan ya. Ya, nah kadang seperti itu. Ya, istrinya suaminya diomel-omelin enggak kerja. Ya. Ya. Kalau enggak kerja duitnya banyak enggak apa-apa. Tadi apa kontrakannya banyak enggak apa-apa. Ya ibadah aja itu cakep yang begitu. Saya juga mau begitu. Kita disuruh untuk menerima qadarullah, takdir Allah. Ajib tu ya, liman aykana bil hisabi summa la ya'malu. Aku heran kepada orang yang yakin dengan hisab
kemudian dia tidak beramal. Hisab itu perhitungan amal. Jadi nanti semua aktivitas kita di dunia akan dihitung oleh Allah di akhirat. Dihisab. Kita beli motor, apa itu? Dari mana kamu uangnya? Kamu gunakan untuk apa? Niatnya apa? Ditanya semua. Kamu beli mobil, duitnya dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Niatnya apa? Ditanya. Kamu beli tanah luas, duitnya dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Niatnya apa? Ditanya. Kamu beli sofa, ya? Kamu beli sofa bagus, apa maksudnya? Ditanya. Kamu bikin kolam ikan, iya. Ditanya, buat apa tuh maksudnya? Iya, diniatin tuh. Jadi setiap yang kita mau beli, Pak, Ibu sekalian, kita niatin untuk apa? Kita beli cincin, niatin apa nih? Ittiba'ur Rasul, ikut kepada Rasul. Kita beli baju, apa? Syukur nikmat, tuk tutup aurat. Beli kain untuk apa? Tutup aurat, sembahyang. Semuanya kita niatin itu. Niatin, duitnya yang benar, pakainya yang benar, niatnya apa? Biar nanti kita bisa jawab. Insya Allah kalau seperti itu akan terkontrol. Jadi enggak jadi melakukan yang haram, enggak jadi. Wa fi Taurati, dan di dalam kitab Taurat ada kata-kata, ya bna Adam, wahai anak Adam, la takhaf min sultanin madama sultani baqiyan. Wahai manusia, anak Adam, janganlah engkau takut kepada raja semasa kerajaanku masih tetap kekal. Jangan takut sama raja. Oh, sekarang pemerintah gitu, jangan takut. Ya, semasa kerajaanku masih kekal. Wasultani baqin la yanfalu abada. Kerajaanku kekal, enggak pernah habis selama-lamanya. Iya, kalau presiden bisa habis, gubernur bisa habis. Ya. 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 Wah, apa namanya? Gubernur bisa habis. Wali kota bisa habis. Lurah, camat bisa habis. Ya. Camat bisa habis. Lurah bisa habis. RW bisa habis. Ya. LMK bisa habis, RW bisa habis, RT bisa habis. Semuanya bisa habis. Apalagi mah itu. Ya, maka harus di apa kalau begitu? Harus dihiasi semuanya dengan kebaikan. Berikan kemanfaatan biar apa? Berkenan. Berkenan. Walau orangnya sudah tidak menjabat, tapi namanya tetap terjabat. Masyaallah. Bifatil fa'i dengan patah fa' wabidal dengan dal al-muhmalat yang tidak bertitik aila yafna tidak hancur wala yanqati'u tidak putus. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan engkau untuk ibadah kepadaku, maka janganlah engkau main-main. Ya. Jadi kata Allah, khalaqtuka li'ibadati, aku ciptakan engkau untuk ibadah kepadaku, fala tal'ab, maka janganlah engkau main-main. Jadi Allah ciptain kita untuk ibadah. Jangan kau main-main. Jadi enggak ada ruang waktu untuk kita main-main. Jadi semuanya mesti diwarnai dengan ibadah. Ibadah enggak mesti sembahyang aja, enggak mesti baca Quran aja. Bapak, ibu cari uang untuk anak istri, ya, bapak cari uang untuk anak istri berdagang usaha, itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Dagang kita ibadah. Jadi jangan ada satu waktu yang tal'ab, engkau main-main, jangan. Semuanya niatin ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah. Ya bena Adam, wahai anak manusia, la takhofanna fawatar rizki madamat
madamat khazaini mamluatan. Wahai anak Adam, janganlah la takhafan, engkau takut fawatar rizki, akan luputnya rizki. Jangan takut kehabisan rizki. Ya, habis dah. Jangan takut. Madamat semasa khazaini, gudang-gudang rizkiku mamluatan, masih penuh. Wa khazaini lan la tanfadu abadan, gudang-gudangku enggak bakal habis selamanya. Jadi gudang rizki Allah enggak bakal habis. Jadi enggak usah khawatir amar rizki. Yang kita khawatir adalah kedudukan kita nanti di akhirat, surga apa neraka. Kalau rizki udah dijanjiin Pak, kita enggak bakal kurang. Ya, udah dijanjiin rizki kita enggak bakal kurang. Enggak bakal susah. Kok ada orang yang susah? Dia mau susah sendiri. Emang kenapa dia susah? Lihat aja Pak, orang susah coba lihat hubungannya sama Allah gimana kira-kira. Hubungannya sama Allah gimana? Sembahyangnya, duduk di majelis ilmunya, belum lagi kerjanya gimana. Percaya, orang yang dekat sama Allah, takwa sama Allah, udah dijanjiin, mayyattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Lihat Pak, orang yang dari masih kecil bener ngaji, terus bener banget ya. Lihat, dia punya kehidupan. Bang Haji, lihat dia punya kehidupan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau dia umpama berbuat maksiat, 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 lihat udah besarnya gimana. Susah. Ini dia kerjain sendiri susahnya. Dia mau sendiri. Kalau kita takwa sama Allah, maqamun mahmuda, Allah akan siapkan tempat yang terpuji. Ya bena Adam, khalaqtus samawati wal arda wa lam a'ya bi khalqihinna. Ayu ayyini ya raghibun wa'idun asukuhu ilaika fi kulli hinin. Ya bena Adam, wahai anak manusia, khalaqtu samawati wal ardu, aku ciptakan langit dan bumi, walam a'ya bi khalqihinna, dan aku tidaklah lemah, ya, aku tidak kesulitan, bi khalqihinna, dengan menciptakannya itu, langit dan bumi, Allah enggak susah menciptakannya. Ayu ayyini ya raghibun wa'idun, ya, apakah mungkin menyulitkan diriku satu roti, ya, roti yang satu, satu roti aku giring asukuhu akan dia ilaika kepada engkau fi kulli hinin pada setiap waktu. Tentu tidak, enggak susah. Allah giring, Allah berikan roti buat kita setiap waktu, apakah susah? Enggak, mudah. Kita yang kadang yang ogah, yang enggak mau, pengen duitnya banyak tapi enggak mau kerja. Memang kerja itu bukan yang membuat menjadi rezeki, bukan yang kasih rezeki, hakikatnya Allah. Tapi itu namanya kasab, usaha. Kasab, usaha. Setelah kita udah usaha, terserahkan kepada Allah. Ini duit mau banyak, bandar mau kaya, usahanya ogah, gimana? Wa qawlu dan perkataannya a'ayya mudari'u, ya, a'ayya mudari daripada a'ayya, a'ayya, ya, qawlu a'ayya
mudhari'u ayya bikasri ain, ain fi'li, ainil fi'l dengan kasra ain fi'l min babi ta'iba. Ta'iba iya ta'abu. A'ya ay walam a'jiz, artinya aku tidak mampu. Ya. Wa yu'yi bidomil harfil mudara'ati dengan doma huruf mudara'a min a'ya, daripada a'ya ar-rubai yang rubai. Ya bna adama, wahai anak manusia, kama la utalibuka bi amali godin fala tutalibni bi rizki godin. Wahai anak manusia, wahai manusia, sebagaimana aku tidak tuntut engkau dengan satu amal besok. Allah enggak tuntut kita amal besok, enggak. Seperti sembahyang, Pak. Allah enggak tuntut sembahyang kita besok, enggak. Besok zuhur lu mesti sembahyang, kagak, Pak. Mesti subuh. Besok subuh lu mesti sembahyang, awas kagak sembahyang neraka. Enggak begitu, enggak. Kalau sampai besok umur kamu subuh baru sembahyang. Itu. Ini Isa, ini udah Isa. Yang dituntut sekarang Isa besok kagak. Allah enggak tuntut Isa besok, enggak, yang sekarang. Nah, maka oleh karena Allah enggak tuntut amal kita besok, fala tutalibni birizki ghadin, jangan engkau tuntut kepadaku rizki besok. Jadi yang besok jangan dipikirin, yang penting sekarang udah dapat. Enggak usah bingung, ya anak baru satu. Tak kalau dua gimana ya? Jangan bingung. Tenang aja. Nih, anak satu, repotnya kayak bukan main ini. Bagaimana dua ya? Enggak usah bingung. Nanti ada rezeki lagi. Yakin sama Allah, Bapak Ibu sekalian. Yakin sama Allah. Yang penting kita jangan maksiat, jangan maksiat, jangan maksiat aja. Lihat, nih maksiat ini begitu buruknya. Bapak punya anak, yang satu enggak pernah melakukan maksiat, enggak melakukan pelanggaran. Ya, walaupun enggak banyak kebaikannya, tapi dia enggak melakukan maksiat. Tenang aja, lurus aja dia. Ada yang satu melakukan maksiat mulu. Bingung gak kira-kira tuh kita sama anak yang satunya maksiat mulu? Bingung kita, Pak. Duh, ini gimana bocah ya? Allahu Akbar, ya Allah. Dikit-dikit ngurusin polisi, dikit-dikit ngurusin polisi. Begitu mulu. Bingung kita, Pak. Ya Allah, ini gimana nih bocah ini? Astagfirullahaladzim. Nah, Allah sama kita begitu, sama. Lebih-lebih. Kalau kitanya taat patuh, nah, kitanya taat patuh, ntar dijanjiin sama Allah tempat yang terpuji. Sebagaimana kita punya anak bagus, kita janjiin apa? Gantiin babak. Gantiin babak ntar. Kalau yang dia jangan, nggak bisa jemaah. Kepiran. Ya, jadi melakukan maksiat pelanggaran itu buruknya sangat buruk sekali. Jangan melakukan maksiat. Tadinya kita ada di hati, sekarang jadi enggak ada lagi. Gara-gara apa? Melakukan maksiat. Zuhiran wa batinan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jangan. Nanti bakal ketahuan walau sembunyi-sembunyi. Mir benar. Karena Allah Maha melihat. Ya bna Adam, wahai anak manusia, li alaika faridatun walaka alayya rizqun. Li bagiku, hak bagiku, alaika wajib atas engkau, faridatun kewajiban, walaki walaka dan bagi engkau, hak bagi engkau, ya alayya hak bagi engkau, ya alayya atasku rizqun, rizki.
Fa in khalaftani, maka jika engkau menyalahi aku fi faridati, pada keperduanku, lam ukhalifka fi rizqika, aku tidak menyalahi engkau pada rizki engkau. Ala makana minka, atas apa yang ada daripada engkau. Masya Allah. Kata Allah, wahai anak Adam, ya, aku punya hak, ya, bagiku aku punya hak, kamu wajib melakukan keperduan. Ya, bagi engkau juga punya hak. Ya. Alayya, atas diriku, alayya walaka alayya rizqun. Bagi engkau juga punya hak, wajib atasku memberikan rizki, alayya rizqun. Tapi kemudian, maka jika engkau menyalahi aku dalam keperduan kepadaku, engkau tidak sembahyang, engkau tidak puasa, aku tidak menyalahi engkau dalam rezeki engkau atas apa yang sudah ada terhadap diri engkau. Artinya, walaupun engkau makhluk manusia, engkau enggak sembahyang, engkau enggak puasa, engkau enggak melakukan kewajiban, aku tetap memberikan rezeki kepada engkau. Maha baiknya Allah. Tapi tetap berbeda sama orang yang takwa kepada Allah. Ini rizki secara umum, Pak. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Ini namanya rizki secara umum, semuanya dikasih. Yang mana aja dikasih. Yang benar kagak benar, yang taat enggak taat dikasih sama Allah. Nah, kalau ada yang takwa, ini namanya rizki khusus. Mayyattaqilla yaj'al lahu makhraja wa rizqan min haitsu la yahtazib, ini rezeki khusus. Kemudian yang ngaji, ya, juga rezeki khusus. Thalibul ilmi, ya, takaffalallahu rizqahu, orang yang menuntut ilmu Allah jamin rezekinya. Itu juga rezeki yang khusus. Ya, udah dia dapat rezeki umum, dapat rezeki khusus ngaji, yang punya ilmu, kemudian dapat rezeki takwa. Yang secara umum umpama dikasih 1 juta, ya. Yang ngaji 2 juta, ya. Yang takwa 2 juta apa 3 juta. Ibaratnya begitu. Masya Allah. Jadi baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya bna Adama, wahai anak manusia, in radita bima qasamtuhu laka arahtu badanaka wa qalbaka, jika engkau ridho dengan apa yang aku bagi kepada engkau, maka engkau mengistirahatkan badan engkau dan hati engkau. Tapi wa in lam tardo, jika engkau tidak ridho bima qasamtuhu laka, dengan apa yang aku bagi kepada engkau, sallatu alaika dunya, aku kuasakan kepada engkau akan dunia, hatta tarkudu fi'a karabnil wahsyi, ya, sehingga engkau lari pada dunia itu seperti larinya binatang liar, fil bariyati, ya, ay sahra'i, di tanah lapang. Artinya apa? Capek kita, Pak. Kalau kita ngger itu bakalan capek. Kita udah kerja sungsang-sumbel dapatnya segini, dan udah capek banget, udah ini kok masih segini aja kita marah-marah, capek. Tapi kalau kita ridho, maka tenang semuanya. Alhamdulillah ya Allah, kita syukurin. Alhamdulillah. Orang duitnya banyak, Pak, Ibu sekalian, belum tentu hatinya tenang. Belum tentu. Ada pernah orang datang kepada saya, itu duitnya miliaran, Pak. Dia bingung. Punya masalah besar. Ya Allah. Ada orang yang kayak begitu. Tapi kalau orang ridho, dikasih berapa aja sama Allah, alhamdulillah, hatinya tenang, enggak capek. Wa izzati wa jalali la yanaluka minha illa ma qasamtuhu laka wa anta indi mazmum.
wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la yanaluka, tidaklah memperoleh engkau minha, daripadanya, illa kecuali maqasamtuhu laka, apa yang sudah aku berikan, aku bagikan dia kepada engkau. Wa anta indi mazmumun, dan engkau di sisiku tercela. Kalau kita enggak nerima, kalau kita nerima jadi mulia. Jadi apa yang dibagi sama Allah, terima aja, alhamdulillah. Ilmu, ketenaran, ya. Karena ada orang terkenal, kita enggak pernah kenal, lalu kita marah sama dia, nah, ini tercela kita. Enggak boleh kita begitu. Dalam segi rezeki juga begitu, terima aja. Apa yang dikasih sama Allah, alhamdulillah. Yang penting kita udah usaha. Kalau kita terima, semuanya enak, lega. Apa aja. Masya Allah. Dan orang pandang pun kalau kita terima aja, orangnya baik sekali, masya Allah. Malu saya kepadanya. Orangnya nerima benar, masya Allah. Saya jadi malu. Jadi kita yang berbuat seperti itu tenang, orang melihat kita pun senang. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin.